Kita berada di kebun teh Tambi. Sebelum masuk harus daftar masuk, tiket masuknya seperti ini, satu orang 7.000. Ini kita kemudian berjalan-jalan menelusuri kebun teh Tambi. Berada di pinggir jalan raya ya, jadi tidak perlu susah untuk akses masuknya. Seperti ini kondisi tempat wisata di perkebunan teh Tambi. Kita dibuatkan jalan di atasnya sehingga kalian bisa menikmati kebun teh di atas jalan bambu. Kebun teh di sini cukup terawat. Ini terbukti dari cantiknya perkebunan yang ada. Daun tehnya segar. Untuk membeli hasil dari perkebunan teh ini ada di area rest area. Di sana ada pertokoan. Kalian dapat mendapatkan teh Tambi. Kebunan teh, perkebunan ini berada di Kretek Wonosobo, di lereng itu ada dua bukit, Sindoro dan Sumbing. Cukup layak untuk dijadikan area wisata keluarga dan Anda dapat membeli beberapa macam jenis teh. Ada teh hijau, teh melati, dingin, dingin gak Bul? Ya Bul? Dingin gak? Enggak. Nanti kita lanjutkan untuk beberapa produk. Ada untuk tiket masuknya di kebun teh ini, tiket masuk wisata rest area kebun teh Rinjani Candi Yasan, satu orang Rp7.000. Cukup unik untuk liburan dengan nuansa alam yang indah. Nanti kita akan sambung dengan video berikutnya berupa produk-produk kebun teh Tambi.